Baru-baru ini ada sebuah unggahan postingan yang membuat warganet terkejut dan ketakutan. Saya tidak takut. Postingan ini diunggah sebuah akun Facebook yang bernama Ana Fitria Ritonga. Aduh, susah banget bacanya anjir. Oke, kita panggil saja Ibu Sakinah Mawadah Warohmah. Kita putar intronya. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Hey, Ibu Sakinah nama samaran adalah seorang pedagang es tebu. Kalian tahu es tebu kan? Itu loh yang ijo-ijo. Awalnya ibu ini hanya iseng-iseng memfoto saudarinya. Bisa dibilang itu kakak kandungnya. Masa kakak pungut. Lalu ibu ini langsung memfoto kakaknya. Jebret. Langsung dia foto coy. Dengan terkejutnya dia melihat hasil fotonya yang terbalik. Sorry. Nah, sudah betul. Dengan terkejutnya dia ada penampakan sesosok kepala yang mengerikan. Lalu dia segera memposting temuannya ini di kanal akun Facebook pribadinya. Tak sampai 2 bulan foto ini viral di kalangan media. Ada yang berkomentar, "Wah, itu pasti kuyang." Ada yang berspekulasi, "Itu mungkin cuma orang kebetulan lewat." Bisa jadi. Tapi yang anehnya dari foto ini adalah ekspresi wajahnya yang begitu seram. Seakan-akan ditagih hutang. Mulai dari Pak Camat, Pak Kades, tetangga sebelah, Joti, sampai tukang becak pun ikut meramaikan foto ini. Tak sedikit berkomentar. Ada juga yang hanya menyimak. Sampai-sampai ada yang mengambil kesempatan untuk berjualan cilok. Cilok, carilok, dicilokan ya. Cilok cihuimah 500-an. Kira-kira begitu. Gimana permisa? Apakah kalian percaya atau malah sebaliknya? Mungkin kita bisa menggunakan akal sehat kita. Bisa saja itu hanya tetangganya yang lagi kepo. Aduh, dagangan Bu Sakinah laku keras ya. Jangan-jangan pakai helio pocong lagi. 2-3 ikan hiu, 1-1 mau. Pelajaran yang bisa kita petik dari cerita di atas adalah jangan suka mencampuri urusan orang lain. Allah Ta'ala telah memberikan para umatnya urusan mereka masing-masing. Mungkin videonya cukup sekian. Jika ada tutur bahasa yang tidak mengenakan, tolong dimaafkan. Karena manusia juga bisa berbuat salah. Namanya manusia, Pak. Oh iya. Iya, pasti punya salah. Iya. Enggak apa-apa. Baguslah, Pak. Dan sudah dulu ya.